wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Metaria Puspita. Hai teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua sehat selalu ya. Nah, kali ini Bunda Meta akan mengajak teman-teman semua untuk belajar dan bermain tentang tanaman jagung. Wah, pasti teman-teman di sini sudah banyak yang tahu ya bagaimana tanaman jagung itu. Ya, ini adalah tanaman jagungnya. Tahukah teman-teman, jagung adalah salah satu contoh tanaman pohon tidak berkayu. Ayo sekarang kita kenali bagian-bagian jagung. Bagian-bagian jagung ada kulit jagung, biji jagung, rambut jagung, dan juga tongkol jagung atau biasa disebut bonggol. Jagung juga merupakan salah satu jenis tanaman penghasil bahan makanan pokok penduduk di dunia. Selain sebagai bahan makanan pokok manusia, jagung juga biasa dijadikan sebagai bahan pakan ternak. Ayo, di sini siapa yang suka makan jagung? Jagung juga bisa diolah menjadi berbagai macam loh teman-teman. Bisa ditumis, bisa dikukus, bisa dibakar, dan yang lainnya. Jagung mengandung banyak kandungan nutrisi baik loh teman-teman. Biji jagung yang utuh mengandung serat, vitamin, mineral, dan antioksidan sehingga sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Selain itu, jagung juga dapat menjadi sumber karbohidrat pengganti nasi. Nah, setelah kita mengetahui bagian-bagian jagung dan juga manfaatnya, sekarang ayo kita membuat kreasi bentuk jagung dengan menggunakan bahan-bahan bekas. Sebelum proses pembuatannya, kita siapkan dulu ya alat dan bahannya. Oke teman-teman, penasaran seperti apa pembuatannya? Sebelum kita mulai, yuk di like dulu, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya plus share ke seluruh teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain ikut berkreasi seperti kita. Tonton sampai habis ya teman-teman. Happy watching! Thank you.
Bagaimana seru dan mudah kan caranya teman-teman? Ternyata botol dan bubble wrap bekas dapat kita buat kreasi yang menarik ya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman dapat mengetahui video-video terbaru dari Bunda Meta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.